dan tadi beliau agak gopoh sedikit untuk melepaskan percubaan. Ah, bahaya dari Irfan Fatah, satu percubaan dan terus jaringan yang dihasilkan. Penyakit yang berlaku di pasukan bawah 22 tahun, kesilapan individu yang akhirnya disambar peluang itu oleh pemain lawan untuk menghasilkan satu jaringan. Keadaan seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Satu peluang yang dimiliki dengan cukup mudah dapat disempurnakan oleh Indonesia. Derusi Boasalosa, pemain yang berusia 30 tahun ini. Ya, kita lihat tidak ada banyak yang kita boleh perkatakan, cuma ia merupakan satu kecuaian kelayar. Fadli Sas, ya. Memang sudut yang begitu kecil diambil oleh Boasalosa untuk merebat ke sebelah kiri Karul Fahmi Ceman. Dan Indonesia mendahului Malaysia ketika ini dengan 1-0. Dan itu kalau diikutkan statistik ini merupakan gol yang ke-9 daripada 35 penampilan untuk Boasalosa. Ya, jelas kita boleh rasakan kekecewaan kerana gol yang diberikan. Ali merupakan antara tonggak. Ah, satu lagi kesilapan. Satu lagi kesilapan untuk gol yang kedua. Kali ini dari Brendan Gunn pula. Jaringan dari Irfan Bakhdim pula. Pemain yang kini beraksi dengan Consadole Sapporo. Dua kesilapan daripada pemain-pemain Malaysia menghadiahkan jaringan kepada Indonesia. Sekali lagi kita kecewa nak kerana tampanan Brendan Gunn ataupun percubaan untuk mengumpan ke belakang tidak sampai dapat disambar oleh pemain Indonesia. Kita lihat, itu dia hantaran beliau ke belakang, dapat disambar oleh pemain Indonesia dan terus dapat disempurnakan dengan senang. Satu lawan satu dengan penjaga gol, itu dia dapat memilih sudut yang dia inginkan. Kali ini dari Boasalosa selaku assist yang membantu untuk menolak Riddle Relax. Tetapi barisan kejurulatihan cukup gembira. Ya, saya tak pasti apakah yang tak dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia di barisan pertahanan ketika mereka mendapat bola dalam kawasan sendiri tadi. Ya, itulah saya tak tahu ke mana Brendan Gunn cuba membuat hantaran tadi. Sama ada kawasan ke belakang atau balik. Taran yang agak berbahaya, cuma tidak ada pemain yang mampu untuk melakukan tandukan dari Indonesia. Termasuklah sebentar tadi Bayu Pradana yang menjadi tumpuan yang dilakukan oleh pasukan Indonesia. Boasalosa, satu tap yang baik. Jembatan lerek yang dilakukan dan kemudiannya 3-0. Boasalosa. Selepas 21 minit daripada keadaan bola yang tidak dapat dikemaskan oleh Benteng Negara. Kita lihat sekali lagi. Siapa yang meletakkan Azrif Nasrul Haq yang meletakkan Boasalosa dalam kedudukan onside. Dua center back sudah berada di depan. Tapi kalau kita lihat kepada percubaan dilakukan oleh Zulham Malik ini, sepatutnya boleh disekat di situ dulu. Ya. Kita membiarkan dua pemain Indonesia berada dalam kotak penalti. Sukar untuk comeback now daripada kedudukan 3-0.
dengan skuad Harimau Muda. Ronnie Harun akan melakukan lontaran jauh ke dalam kawasan penalti. Atau flick ke belakang. Tangkapan kemas dapat dilakukan oleh Andri Tani. Layangkan badannya sebentar tadi. Terus menghantar bola ke depan. Azrif yang diasah, advantage diberikan kepada pasukan Indonesia dalam kawasan penalti. Satu lambungan yang baik, mujur dapat diselamatkan di situ oleh Matthew Davis. Bermula daripada hantaran yang kurang cermat daripada Ronnie Harun. Tidak tahu kepada siapa tujuannya. Sepatutnya memaksa penjaga gol membuat tangkapan ataupun tampanan. Bakdim dengan Ronnie Harun tadi dapat diatasi. Wow, cukup mudah pergerakan yang dilakukan oleh Bakdim ini untuk mengatasi dua pemain pertahanan dan kemudiannya melakukan rembatan susulan yang terkena tiang. Kita lihat, cukup senang, cukup mudah. Satu nutmeg ke atas Fadli Sas dalam kotak penalti. Dia suasananya di Solo ketika ini. Pada tahun 2011, Filipina juga pada tahun 2013. Tukan dari Andik, antaran 1-2 dengan gunakan kepala. Andik lebih pantas dari Azrif Nasrul Haq. Abdul Abandar Rahman terus ke arah pintu gol. Hampir saja berlaku gol yang keempat apabila hantaran Rahman sebentar tadi dapat ditanduk tipis. Siapa yang organise barisan pertahanan ini? Tak kena langsung sebenarnya. Ya, tak ada sesiapa pun yang cuba menghalang bola itu. Bila dia turun ke bawah, bermakna kita kekurangan tenaga di atas, kekurangan pemain. Daripada Zakwan, Matthew Davis biasa berada di atas, cepat untuk membuat overlapping. Antara lintangnya berjaya dihalang oleh Abdul Lestaluhu. Malaysia mendapat satu lagi sepakan penjuru ketika ini. Hanya rekod-rekod kemenangan besar Indonesia ke atas Malaysia ini terlalu banyak, Li. Gerun nak sebut. Takut terhiris semula perasaan. Ahmad Azwan menanti di depan pintu gol. Percubaan akrobatik yang dilakukan oleh Syarul Saad sebentar tadi. Antaran 1-2 dan keberanian untuk melihat terus larian dilakukan oleh Abdul Lestaluhu. Cukup rajin untuk bergerak sedikit demi sedikit dan sampai terus ke dalam kawasan penalti sebentar tadi. Semua pemain Indonesia adalah pantas laju. Akan ditamatkan bila-bila masa saja oleh pengadil Singapura, Ataki Al-Jaafari. Oh, keputusan yang menyaksikan satu peluang. Fakri lambat. Fakri Sarani lagi. Akhirnya berjaya dirampas sebentar tadi.
tapi beliau tidak ada rakan untuk dibuat hantaran, terpaksa berpusing-pusing menunggu rakan datang. Tadinya kita melihat bagaimana kedudukan Amri yang agak tergesa-gesa untuk melakukan rembatan, dan kemudiannya satu lagi peluang yang dimiliki dalam kawasan penalti tapi tak dapat disempurnakan. Indonesia datang sasaran yang terakhir ketika ini untuk melakukan percubaan liar di sebelah kanan. Begitu berakhirnya perlawanan dengan pasukan Indonesia yang kembali bermain